sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Adventure. Dengan berangkatnya tim Rocket ke Pulau Ula-Ula demi mencari gelang Zed, mereka harus berhadapan dengan Gengar yang tamak lagi rakus. Hasilnya mereka sekarang mendapatkan gelang Zed dan juga kristal Jet khusus untuk Mimikyu, yang tentunya akan membuat tim Rocket menjadi semakin lebih kuat. Sekarang giliran Satoshi yang berkunjung ke Pulau Ula-Ula untuk menjalani tantangan agung. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Adventure. Let's check it out. Satoshi pergi seorang diri ke Pulau Ula-Ula karena ingin menjalani tantangan agung yang ketiga kalinya. Ia dan juga para Pokemon sangat bersemangat sekali. Tanpa terasa, Pulau Ula-Ula sudah berada tepat di hadapan mereka. Sebelumnya, Frog Pukui memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mengadakan Liga Pokemon di Alola. Ini akan menjadi pembentukan Liga Pokemon yang pertama di Alola. Mendengar hal itu, Satoshi dan Kaki sangat bersemangat untuk bisa menjadi juara Liga Pokemon. Karena alasan itulah Satoshi langsung pergi ke Pulau Ula-Ula agar ia bisa menjadi lebih kuat. Kita dibawa lagi melihat tim Rocket yang masih berada di Pulau Ula-Ula. Karena hanya punya satu gelang Z, mau tak mau mereka harus bergantian memakainya. Tapi entah kenapa, hanya Musashi yang terlihat menguasai gelang Z itu. Sesaat setelah itu, mereka melihat Satoshi yang baru saja tiba di Pulau Ula-Ula. Bisa jadi ini adalah kesempatan bagi tim Rocket untuk mengalahkannya, karena mereka sudah punya dua kristal Z serta gelang Z-nya. Ditambah lagi Satoshi hanya sendirian sekarang. Terlihat juga di sarang Kiteru Guma, Kiteru Guma masih belum juga sadar bahwa ia telah ditipu oleh tim Rocket. Beralih ke Kahuna Pulau, ia sedang bermain kendama di hadapan para Nyasu Alola. Namun sekejap ia langsung bosan dan keluar, ingin menghabiskan waktunya untuk tidur siang saja di suatu tempat. Tak lama ia bertemu dengan petugas Junsa yang sedang berpatroli. Petugas Junsa mengira bahwa Kuchinashi sedang berpatroli juga. Tidak mungkin kan ia berpikiran untuk bersantai tidur siang di hari yang sibuk ini. Rencananya pun gagal dan mengharuskannya untuk kembali ke kantor, di mana di sana Nyasu Alola sudah menunggunya untuk diberikan makan. Kuchinashi memainkan kendamanya selagi menunggu Nyasu Alola makan. Setelah itu, ia mendapat telepon dari teman lamanya, Sakaki, bos tim Rocket. Sakaki tak menyangka teman lamanya kini telah menjadi Kahuna Pulau dan bertugas di kantor polisi. Namun ia menelpon bukan tanpa alasan, melainkan ingin menanyakan tentang Yang Mulia Cahaya, The Radiant One. Kuchinashi mengaku tidak tahu apa yang dimaksud oleh Sakaki. Ia segera menutup teleponnya ketika mendengar ada yang memanggilnya di luar. Ternyata itu adalah Satoshi, yang sekarang sedang dikerumuni oleh Nyasu Alola. Bebeno menyemburkan cairannya ke arah Nyasu Alola. Mereka menjadi marah dan menyerang tidak hanya Bebeno, melainkan Satoshi dan semua Pokemon-Pokemonnya. Kuchinashi menanyakan keadaan Satoshi setelahnya, dan menjelaskan bahwa itulah yang akan terjadi jika ada yang berani mengotori koin yang ada di kepala Nyasu. Satoshi lalu memperkenalkan dirinya, dan menanyakan apakah ia sedang berbicara dengan Kuchinashi si Kahuna Pulau Ula-Ula. Tapi Kuchinashi bilang bukan, ia bukanlah Kuchinashi. Satoshi kembali membalas bahwa Frog Kukui mengatakan ia bisa bertemu dengan Kahuna Pulau Ula-Ula jika pergi ke kantor polisi. Kuchinashi berbohong lagi bahwa Kahuna Pulau adalah rekan kerjanya yang sekarang sedang berpatroli. Setelah Satoshi menyampaikan maksud kedatangannya ke sini, Kuchinashi melihat Satoshi punya Pokemon yang agak berbeda daripada yang biasanya. Bebenom pun menyemprot Kuchinashi. Satoshi lalu menyuruh Bebenom untuk meminta maaf karena perbuatannya sudah keterlaluan. Di dalam kantor, Nyasu Alola tiba-tiba lapar lagi. Nah, ada gunanya juga Satoshi di sini, jadi bisa disuruh-suruh. Ia meminta Satoshi untuk menjaga para Nyasu Alola setidaknya sampai si Kahuna Pulau kembali.
Satoshi pun menyanggupi perintah dari Kuchinashi, tanpa tahu ia sudah dibohongi. Namun ternyata tugas menjaga Alola tidaklah mudah. Satoshi kewalahan menangani Nyasu Alola yang terlihat sangat aktif sekali bermain. Hingga akhirnya tiba waktunya bagi Satoshi untuk beristirahat saat semuanya sudah tertidur. Tapi tak lama kemudian, datang lagi Acerola yang mencari pamannya Kuchinashi. Satoshi memberitahukan Kuchinashi sedang pergi, dan ia diminta oleh petugas lainnya untuk berjaga di sini. Acerola hanya tersenyum, karena pamannya itu lagi-lagi berulah dengan kabur dari kantor. Ia mengatakan di tempat ini tidak ada seorang pun petugas yang bekerja kecuali Kuchinashi seorang. Barulah Satoshi sadar ia sudah ditipu. Roto mencoba mengambil data dari Mimikyu yang ia anggap aneh karena bisa terbang. Dan lagi foto yang ia ambil malah memperlihatkan gambaran yang tidak jelas. Acerola mengatakan itu karena Mimikyu itu memang adalah hantu. Kalau memang Satoshi berniat untuk bertemu Kahuna Pulau, Acerola dengan senang hati akan membantunya. Singkat cerita, Acerola membawa mereka ke perpustakaan, tempat di mana ia tinggal dan bekerja sebagai penjaga perpustakaan. Bebeno melihat sebuah buku yang dijelaskan oleh Acerola. Buku itu menceritakan tentang legenda yang mulia cahaya, The Radiant One. Zaman dahulu kala, ada seekor Pokemon yang bercahaya lebih terang dari apapun yang ada di dunia. Ia bersanding bersama Solgaleo dan Lunala. Saat wilayah Alola baru saja terbentuk, dunia gelap tanpa adanya cahaya. Sampai muncul 3 Pokemon legendaris di langit yang mulai menghujankan cahaya yang bersinar indah di Alola. Cahaya tersebut terus menghujani Alola selama beberapa hari. Berkat itu, Alola terlahir kembali menjadi dunia indah yang dipenuhi cahaya. Orang-orang pun menamai Pokemon yang paling terang itu sebagai The Radiant One, yang mulia cahaya, dan mewariskan rasa terima kasih mereka kepada generasi penerus. Kuchinashi pernah bilang bahwa mungkin Pokemon itu adalah seekor Ultra Beast. Tim Rocket yang menguping pembicaraan mereka ingin juga menangkap yang mulia cahaya dan berencana melaporkan cerita yang mereka dengar kepada bos. Satoshi menetap di perpustakaan sampai sore hari. Ia lalu ingin kembali ke kantor polisi karena mungkin Kuchinashi sudah kembali ke sana. Tapi Acerola mencegahnya karena tidak perlu repot-repot, pamannya itu akan datang ke sini untuk mencari mainan kendama yang telah ia simpan. Benar saja, ia langsung menemui Acerola setelahnya. Satoshi menyampaikan tujuannya kepada Kahuna Pulau untuk mengikuti tantangan agung di pulau ini. Namun Kuchinashi menyuruh Satoshi untuk pulang karena masih terlalu cepat baginya untuk mengikuti tantangan agung. Dengan hanya melihatnya saja, ia bisa tahu karena dirinya adalah Kahuna Pulau. Tapi Acerola membantah bahwa mungkin pamannya itu hanya malas saja. Kuchinashi bisa membuktikan dirinya tidak pemalas jika memberikan Satoshi kesempatan. Tes mereka, apakah mereka memang layak untuk mengikuti tantangan agung. Semacam pretest gitulah. Didesak seperti ini, Kuchinashi pun tidak bisa menolak lagi. Di luar, mereka mempersiapkan pertarungan yang sebentar lagi akan segera dimulai. Kuchinashi mengeluarkan Waruvial, Pokemon intimidasi tipe kegelapan tanah. Ia punya penglihatan unik yang bisa menemukan mangsa yang kecil yang jaraknya lebih dari 50 km bahkan ketika di tengah badai pasir sekalipun. Satoshi menggunakan Lugalgan untuk melawannya, yang Lugalgan itu sudah terkena efek intimidasi dari Waruvial. Dengan begitu, serangan Lugalgan menjadi tidak efektif karena ia dikuasai amarah. Izo Warbiar, aite ga ikakuni notte ushi, motto kurasuru. Warbiar! Lugalgan, tai atari! Belum lagi ketika ia terkena kombinasi Sentop yang menenggelamkan Lugalgan di pasir, dilanjutkan Mud Slap yang membuat bulu Lugalgan menjadi kotor. Mata Lugalgan berubah menjadi merah menyerang secara membabi buta tanpa mendengarkan arahan dari Satoshi. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Kuchinashi untuk mengcounter serangan Lugalgan dan mengakhiri pertarungan. Lugalgan!
Kuchinashi sudah membuktikan perkataannya bahwa Satoshi harus kembali ke Pulau Mele-Mele dan melupakan tantangan agung darinya. Tapi Satoshi bersikeras untuk tinggal di sini dan berlatih sekuat tenaga sampai ia bisa menantang Kuchinashi lagi. Kuchinashi pun tidak memperdulikannya dan berlalu pergi. Satoshi kembali masuk ke perpustakaan. Ia menghampiri Lugalgan yang masih terlihat sedih setelah kekalahannya. Sama seperti Satoshi yang kesal, ia tidak bisa berbuat apa-apa dari pertarungan sebelumnya. Satoshi lalu bertanya kepada Acerola, apakah ada tempat yang cocok untuk Pokemon berlatih. Acerola menyarankan untuk menemui Kapu Bulul, dewa penjaga pulau Ula-Ula, yang bisa membantu Satoshi berlatih. Satoshi pun kembali bersemangat dan memberikan makanan lebih banyak kepada para Pokemon-nya. Sementara itu, tim Rocket melaporkan cerita yang mulia cahaya kepada atasannya. Tapi sayangnya cerita itu sudah diketahui oleh bosnya terlebih dulu. Jadi mereka gagal untuk membuat kagum bosnya. Sebaiknya tim Rocket harus mendapatkan Pikachu secepatnya. Keesokan harinya, Satoshi bersiap untuk pergi berlatih di Ruins of Abundance. Acerola menaiki seekor Banbadoro untuk memudahkan perjalanan mereka. Banbadoro, Pokemon kuda angkut tipe tanah. Ia menggunakan kakinya yang berlumpur untuk menyerang. Tanpa berlama-lama, Satoshi langsung naik dan berangkat bersama Acerola. Setelah lama berjalan, mereka tiba di sebuah gurun pasir, yang mana Ruins of Abundance berada di sisi lain gurun ini. Perjalanan ini tidaklah mudah, karena adanya pasir yang menghalangi pandangan mata mereka. Belum lagi Mokuro yang tiba-tiba terlempar dari dalam tas Satoshi akibat angin yang kencang. Untungnya Bebenom berhasil menangkap Mokuro. Setelahnya mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di pintu masuk Ruins of Abundance. Tapi Kapu Bulul itu tinggal di atas bukit sana, yang mana lagi-lagi harus dipanjat untuk bisa sampai ke sana. Mudah bagi Acerola untuk memanjat, begitu juga Pikachu, Rotom, dan Bebenom yang bisa terbang, meninggalkan Satoshi di bawah. Namun semangat Satoshi menjadikannya jauh lebih cepat untuk memanjat dan sampai ke atasnya lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Kerja keras mereka terbayarkan begitu sampai di atas. Satoshi mengeluarkan Nyahid dan Lugalgan serta Mokuro dari dalam tasnya. Hanya Mokuro yang langsung terbang ke arah lain. Ternyata di situ sudah ada Kapu Bulul yang sedang tertidur dengan lelap. Mokuro itu terbang ke arahnya dan menemaninya untuk tidur. Satoshi mendekat menyatakan bahwa ia datang ke Pulau Ula-Ula untuk mengikuti tantangan agung. Tapi ia dikalahkan oleh Kauna Pulau dan datang ke sini untuk meminta bantuan Kapu Bulul untuk melatihnya. Tapi yang ada malah permintaan Satoshi tidak didengarkan dan Kapu Bulul malah tertidur lagi yang diikuti juga oleh Mokuro. Selagi ia tertidur, Rotom menjelaskan tentang Kapu Bulul, Pokemon Dewa Tanah, tipe rumput peri. Ia merupakan dewa pemalas yang kerjaannya hanya tidur. Ia bisa menumbuhkan tanaman dan menyerap energinya. Bebenom menyemprot agar kedua Pokemon pemalas itu bangun dari tidurnya. Kapu Bulul! Kapu Bulul yang terbangun itu pun mencangkul tanah menggunakan tanduknya. Lalu ia masukkan benih ke dalamnya, yang dalam sekejap benih itu tumbuh menjadi pohon yang besar. Setelah itu, Kapu Bulul berdiam di antara pohon itu sambil mengaktifkan energinya. Mokuro pun ikut duduk di sampingnya. Hasilnya dari pepohonan itu menyebarkan aroma wangi. Mokuro bereaksi setelah mendapatkan kekuatan dari pohon itu. Mokuro pun mempelajari jurus baru, Razor Leaf. Satoshi senang sekali Pokemon-nya punya jurus yang keren. Kemudian cuaca berubah menjadi mendung dan akan segera turun hujan. Tim Rocket yang sedang kehujanan berteduh di dalam gua. Semenjak mereka tinggal dengan Kitero Guma, suasana di dalam gua membuat tim Rocket menjadi lebih nyaman. Musashi lalu mengeluarkan Mimikyu guna mempelajari jurus jet. Ia meminta Mimikyu menunjukkan pose jurus jet Mimikyu. Mimikyu pun memperagakannya di hadapan tim Rocket. Kembali ke Satoshi, ia mandi hujan bersama Pokemon-Pokemonnya kecuali Lugalgan yang memilih berteduh. Kapu Bulul lalu mendorongnya agar ikut mandi hujan juga, tapi ia terjatuh ke genangan lumpur yang mengakibatkan bulunya menjadi sangat kotor. Matanya berubah lagi menjadi merah dan siap menghabisi Pikachu dan yang lainnya. Tapi dihentikan oleh Satoshi.
Ia mencoba menenangkan Lugalgan, mengatakan bahwa dulu sebelum ia berevolusi, ketika masih menjadi Iwanko, ia sangat suka mandi hujan. Ia bermain bersama di tengah hujan, walaupun tubuh mereka dipenuhi lumpur sekalipun. Satoshi mencoba mengingatkan Lugalgan itu tetaplah dirinya yang dulu. Penampilannya boleh berubah, tapi ia tetaplah Pokemon yang sangat disayangi oleh Satoshi. Cuaca kini kembali terang, dengan mata Lugalgan yang telah kembali menjadi hijau. Kapupulul yang melihat hal itu menjadi respect terhadap Satoshi. Respect sih. Ia yang awalnya menolak, kini bersedia untuk melatih Satoshi. Kapupulul mengeluarkan Gerasi Tiren yang meningkatkan kekuatan tipe rumput. Melihat cahaya hijau itu, teringat lagi tentang Green Flash yang membuat Iwanko berevolusi menjadi Lugalgan. Lugalgan milik Satoshi spesial karena memiliki kekuatan antara Lugalgan wujud siang dan wujud malam. Pertarungan pun dimulai, di mana Lugalgan terlempar setelah terkena serangan Kapupulul. Lugalgan membalas dengan Rock Troll, ditangkis dengan pohon yang dicabut begitu saja oleh Kapupulul. Setelah itu, Lugalgan terlempar lagi ke dalam air. Tapi kali ini, ia bisa mengendalikan amarahnya dan bisa bertarung lebih tenang. Kapupulul memanjangkan tanduknya dan beradu tackle dengan Lugalgan. Solar Beam berhasil dihindari oleh Lugalgan. Tiba-tiba keluar aura dari dalam tubuh Lugalgan. Seketika ia mengeluarkan jurus Stone Edge yang melemparkan Kapupulul. Kapupulul bertepuk tangan mengakhiri pertarungan, tanda bahwa ia mengakui kekuatan Lugalgan. Setelah itu ia menumbuhkan Oran Berry yang bisa memulihkan energi untuk diberikan kepada para Pokemon dan juga Satoshi. Satoshi berterima kasih atas bantuan Acerola dan tentunya juga kepada Kapupulul. Setelah itu Kapupulul kembali melanjutkan aktivitasnya, yaitu tidur. Sementara Satoshi bersiap untuk berhadapan lagi dengan Kuchinashi. Namun kelihatannya Mokuro belum bisa meninggalkan Kapupulul sendirian dan kembali untuk tidur bersamanya.